السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, saudara penulis bersama Hadi Syahrudin sudah pendengar yang memiliki kewasian. Tuan saya lagi mencangkan ayat 118 hingga 119 daripada surat Taubah. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa 'ala thalathati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilayhi thumma taaba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan dengan taubat mereka sehingga bila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun menjadi sempit, serta mereka telah mengetahui bahawa tidak ada tempat lari dari seksa Allah melainkan kepadanya sahaja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sungguhnya Allah lah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada pada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Saya ingin hati dan dikasih wasirian. Kita telah bincangkan bagaimana kisah seluruh ni satu persatu pengepungan ataupun apa yang dipanggil sebagai boycott itu dilakukan Nabi SAW sehinggalah datang hari ke-50. Tiba-tiba seorang bersuara keras dari atas bukit untuk memberitahu kepadaku, abshir bi khairi yaumin marra alwalidka umuk. Wahai Ka'ab, gembiralah kamu terhadap hari yang mana berlaku padamu pada hari ini lebih baik daripada segala hari kenangan manis yang kamu lalui sejak kamu lahirkan di bumi. Bila datang si Ka'ab ini nak bertemu dengan Nabi, Talha bin Ubaidillah bangun menyambutnya, hormati tak orang lain sebagai temui kat pastian, walaupun mangkali orang ni kurang ilmu daripada kita, walaupun orang ni ada kelemahan-kelemahan tertentu. Selagi dia orang saleh, kita hormati dia, tunjukkan kita menghargai dia. Jadi inilah yang berlaku pengalaman Syekh Ka'ab bin Malik, dihormati sangat oleh Talha bin Ubaidillah. Lalu perawi hadis ini Abdul Rahman bin Abdullah bin Ka'ab berkata, ayah kami atau datuk kami tidak pernah lupa penghormatan yang ditunjukkan oleh Talha itu. Talha ni seorang di syurga. Kan ada di syurga ya, 9 orang ni, masuk 4 orang sahabat yang besar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Abu Ubaid al-Jarrah, Sa'ad bin Zaid. Ini merupakan sahabat-sahabat yang disebut namanya sebagai ahli syurga. Ini Talha bin Ubaidillah, salah seorang daripadanya, bangkit. Tingginya kedudukan Talha tapi tetap juga bangkit untuk seorang yang kalau nak dibandingkan rendah daripadanya, iaitu Ka'ab bin Malik ini. Jadi saya boleh kata sekalian, Ka'ab bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, penerima taubat ni daripada Nabi ke atau dari Allah? Maka jawapan Nabi dengan wajah yang bersinar-sinar kegembiraan, la, bal min indillah. Wahai Ka'ab, ia dari sisi Allah, bukan daripada aku sebenarnya. Ka'ab bila mendengar kata-kata Nabi itu, dia sangat gembira, mukanya berseri-seri. Dia berkata kepada Nabi, wahai Nabi, kalau gitu saya nak sedekahkan semua harta saya untuk Allah Rasulnya. Nabi jawab, amsik alaika ba'da malika bahwa khairulaka. Jangan wahai Ka'ab, tinggalkan sebahagian kerana keluargamu, turunanmu, keperluanmu. Jadi jangan sedekah semua supaya kamu tidak ambil marah. Memahami arahan Nabi itu, lantas aku berkata kepada Nabi, wahai Nabi, kalau gitu saya nak bagi harta saya cuma bahagian yang ada di Khaibar sahaja saya nak. Yang lain semua saya nak sedekah juga untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata kepada Nabi, wahai Nabi, sungguhnya Allah telah menyelamatkan saya disebabkan kejujuran. Dan sebagai tanda kesyukuranku, maka selama ada umur, selama ada sisa umur, aku tidak akan berkata melainkan
yang benar sahaja, wahai Nabi. Saya tidak akan berkata melainkan yang benar sahaja. Ka'ab berkata, demi Allah, sejak aku mengucapkan hal itu kepada Nabi, aku tidak mengetahui seorang pun dari kaum muslimin yang diuji Allah dengan sebab kejujurannya dalam berkata lebih hebat daripada ujian yang kuku. Demi Allah, aku tidak pernah sengaja untuk berbohong sejak mengucapkan hal itu kepada Nabi sampai hari ini. Aku berharap semoga Allah jaga aku kekal dalam sisa umurku sampai bila-bila. Lalu Allah turunkan ayat, laqad taballahu an-nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladziina taba'uuhu fi saati al-usrah min ba'di ma kaana yazighu qulubu fariqin minhum thumma taaba 'alayhim innahu bihim ra'uufur rahiim wa 'ala thalathati alladziina khulifu hatta idza daakat 'alayhim al-ardu ma rahabat wa daakat 'alayhim anfusuhum wa madhannu an la manja'a min Allah illa ilayhi thumma taaba 'alayhim yatuubu innallaha huwa at-tawwaabur rahiim ya ayyuhalladziina aamanu taqullaha wa kuunu ma as-saadiqiin. Ia merupakan ayat 117 yang telah kita tafsirkan sebelum ini, 118 yang sedang kita bincangkan sekarang, hingga 119. Ka'ab berkata lagi, panjang cerita si Ka'ab ni tuan-tuan, ada disebut oleh para ulama tafsir dalam tafsir masing-masing. Semuanya menyebut sempurna. Ka'ab berkata, demi Allah, setelah dia memberikan kepadaku petunjuk untuk aku masuk Islam, maka tidak ada nikmat yang dia berikan kepadaku melebihi aku sejak turun ayat ini kerana jujur terhadap Nabi SAW. Aku tidak berbohong pada Nabi. Kalau aku berbohong, saya binasalah aku sebagaimana orang yang telah mendustakan Nabi SAW. Sebab orang yang mendustakan Nabi ni, Allah telah turunkan ayat yang khusus. Ayat yang pernah kita bincang ke sebelum ni, saya harifuna billahi lakum idza qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijs wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun. Yahlifuna lakum litardaw anhum fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda an al-qawmi fasiqin. Kelak mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah bila kamu kembali dari perangan kepada mereka, supaya kamu berpaling dari mereka, maka berpalinglah dari mereka. Kerana sungguhnya mereka itulah najis, dan tempat tinggal mereka adalah neraka jahanam sebagai balasan atas apa yang mereka telah kerjakan. Mereka itu bersumpah kepadamu agar kamu redha kepada mereka, tapi jika kamu redha kepada mereka, sungguhnya Allah tidak akan redha kepada orang yang fasik. Jadi Ka'ab berkata, kami bertiga ni adalah orang yang telah ditangguhkan penerimaan taubatnya dari mereka yang telah lebih dahulu diterima oleh Nabi SAW ketika mereka berbohong. Nabi minta ampunan kepada mereka. Tapi untuk kami, Allah tangguhkan lama keputusannya. Allah tangguhkan penangguhan Allah terhadap kami ini bukan disebabkan kami tidak ikut serta dalam jihad, tapi menunjukkan betapa Allah Subhanahu Wa Taala nak letakkan kedudukan kami lebih tinggi daripada orang lain dengan ujian ini. Allah syukurnya para sahabat tersebut, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Hadis yang kita huraikan ini semuanya merupakan hadis sahih. Dia berangkaian satu sama lain. Hadis ini juga selari dengan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini mentafsirkan tentang jelas bagaimana prinsip para sahabat, tegasnya mereka dalam menghadapi sesuatu musibah, dalam satu ujian. Dah, kamu dah tersilap, mengakulah kekayaan yang sebenarnya. Apa sebab nak belit dan puung lagi? Cerita ini mereka kesedihan. Dan di hujung ayat yang ke-118, Allah SWT mengingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Allah merintahkan selepas dia menghilangkan kesempitan dan kesulitan dari ketiga orang ini, dan Allah merintahkan kepada mereka dan umat Islam, selepas jiwa mereka ni sempit, bumi yang luas rasa kecil, jalan semua tertutup, tiada arah untuk dituju, mereka tetap teguh menunggu keputusan daripada Allah SWT, tetap teguh dalam imannya, sehingga Allah menghilangkan semua kesempitan itu kerana kejujuran. Maka mereka ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Allah ingatkan mereka dan ingatkan orang-orang beriman yang baca kisah ini, berlaku jujurlah dan tetaplah seperti itu, supaya kamu akan selamat daripada dianiaya orang. Bercakap benar itu adalah jalan yang terbaik dalam setiap urusan. Sebab dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, hadis ini ada dalam contohnya kitab ringkasan Riyadhus Salihin, dalam bab menyatakan kepentingan berlaku benar. Saya ada peluang ini kitab yang namanya ringkasan Riyadhus Salihin. Kalau kitab Riyadhus Salihin sudah ada, memadailah. Tapi kalau belum ada kitab yang namanya Riyadhus Salihin, ialah satu yang namanya ringkasan Riyadhus Salihin. Ringkasan Riyadhus Salihin ini
antara bab untuk menjadi orang saleh hendaklah berkata benar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dalam Musnad Ahmad, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albir wa inna albir yahdi ila aljannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu hatta yuktaba inda Allah siddiqa wa iyyakum wal kadhib fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhib wa yatahara al-kadhib hatta yuktaba inda Allah kadhaba. Wajib atas kamu bercakap benar, sebab kebenaran itu membawa pelakunya kepada kebaikan dan kebaikan itu membimbingnya ke syurga. Seorang yang terus-menerus bercakap benar, memeliharanya akan dicatat di sisi Allah SWT sebagai seorang yang benar. Dan wajib atas kamu untuk menjauhi sifat dusta, kerana dusta itu akan membawa pelakunya kepada neraka, dan neraka itu membimbing pelakunya itu ke neraka jahanam. Seorang itu sentiasa berdusta, dia akan ditulis terus melakukan dusta, melainkan akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Ini merupakan hadis sahih yang turut diriwayatkan oleh Abu Bukhari dan juga Muslim. Tuan yang berhati dan dikasih Allah sekalian, ini adalah berkaitan dengan motivasi orang beriman supaya mengikuti jejak langkah Ka'ab bin Malik, Hilal dan begitu juga Murarah ataupun Mararah. Sebenarnya As-Sadiq, As-Sadiqin jamak daripada perkataan As-Sadiq, diambil daripada perkataan Sidqut. Sidqut, berita yang benar yang sesuai kandungannya dengan kenyataan. Itulah maknanya sidq. Tuan-tuan yang mulia sekalian, kalau dalam bab agama, ia adalah satu yang menepati apa yang diyakini. Jadi makna perkataan sidq ini berkembang hingga ia mencakupi erti sesuainya berita dengan kenyataan, sesuainya perbuatan dengan keyakinan, serta adanya kesungguhan dalam usaha yang dilakukan, tekad untuk mencapai satu yang dikenali. Al-Imam Ibn Qayyim menjelaskan dalam tafsirnya Nazmul Durar, beliau kata dapat difahami dari perkataan ma'a sebagai isyarat kebersamaan walaupun dalam bentuk yang paling minimum. Memanglah setengah orang berkata, jika anda jadi seperti orang yang agung, yang hebat, maka tirulah sebahagian daripada sikap-sikap mereka. Kalau anda tak dapat meniru sikap-sikap mereka itu, bergaullah bersama dengan mereka dan jangan tinggalkan mereka. Itu sebab penggunaan yang digunakan oleh Allah SWT ni, wa kunu ma'as-sadiqin, hendaklah kamu ni berada bersama dengan orang yang sadiqin. Sebenarnya konteks ayat ini, wa kunu ma'as-sadiqin ni lebih ablag. Ablag ni lebih baligh, lebih indah balaghahnya berbanding dengan kalau kita sebut usduku. Usduku ni hendaklah kamu berkata benar. Tak kuat sangat. Tapi bila Allah nyatakan wa kunu ma'as-sadiqin, dari sudut bahasa Arabnya baligh, ablag, untuk mengajak seorang supaya bersifat dengan sifat yang benar. Tentu yang dimulakan Allah sekalian. Itu juga kalau kita perhatikan surah Al-Baqarah ayat 43 sebagai contohnya, Allah firman warka'u ma'araki'in, warka'u ma'araki'in, rukuklah kamu bersama dengan orang yang rukuk. Begitu juga kalau kita perhatikan dalam surah Al-Baqarah, kisah tentang syaitan ini, aba wastakbara wa ka'ana minul kafirin, aba wastakbara wa ka'ana minul kafirin. Min di sini tabi'in, dia tidak kata di situ wakana kafiran, tapi wakana minul kafirin, dan jadilah dia sebahagian daripada orang kafir. Ia dalam konteks senada dengan wakunum as'ad itu. Itu juga kita lihat dalam penggunaan yang lain, misalnya surat Al-Baqarah ayat 67, wakala kala a'udzubillahi an akuna minal jahilin, aku mohon kepada kau ya Allah lindungan daripada aku termasuk di kalangan orang yang jahil. Kan boleh kata sekalian, ini keindahan bahasa Arab, wakunu ma'as-sadiqin ini ablag. Ia lebih jelas untuk menyatakan bagaimana perlunya untuk seorang berlaku benar. Kalau dia sebut berlaku benar lah, macam mana berlaku benar? Tapi kalau kita kata kawanlah dengan orang yang benar, maka lebih mudah proses pembelajaran untuk membina akhlak yang berasaskan kepada kebenaran itu. Ini maksud yang dikendaki oleh Allah SWT. Sering dalam hati dan dikasih kesalahan. Jadi itu sebab bila berada bersama dengan orang benar, insyaAllah akan membuat dan diri sifat yang benar. Jadi anugerah Allah yang diraih, diperoleh oleh mereka yang diulai dan
mengisahkannya dalam ayat yang lalu adalah kerana ketakwaan, kesungguhan dan dalam ayat ini pula kebenaran. Jadi mereka ni adalah orang yang wajib diteladani, dijadikan sebagai uswah, dijadikan sebagai qudwah. Kerana Allah mengingatkan di hujung ayat ni, kalau kita perhatikan sesuai menurutkan, ini merupakan khatimah. Khatimah maknanya satu penutup pada kisah ayat-ayat lalu, kisah ujian kepada mukmin yang memiliki karakteristik yang tertentu yang telah kita bincangkan sebanyak 8 sifat. Jadi di sini dalam ayat yang ke-119 ini merupakan satu khatimah untuk penutup kisah ataupun gambaran orang-orang yang saleh agar di sifat-sifat itu dihiasi, menghiasi diri kita. Dan Allah melarang kita daripada memisahkan, menyisihkan diri daripada orang-orang yang benar, kerana ia akan membentuk dan bagi satu sifat nifaq, satu sifat dusta. InsyaAllah kita akan melihat ayat yang berikutnya yang kita akan datang, iaitu ayat 120. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.